melalui channel YouTube Dinaskom Info Kabupaten Rotendao dan Millennial Spirit. Kami juga menyapa para pendukung dari Kota Dingin Bajawa, Meju, yang menyaksikan secara langsung dari Kota Bajawa. Kita saksikan Yoris Nono, nomor punggung 9, langsung saja ke tengah lapangan, berhasil dihalau pagar betis dari Rotendao. Oh! Saudara-saudara, sementara 27, sebuah tendangan first time sempurna dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 27 dari PSN Ngada, merubah kedudukan menjadi 1-0, melakukan eksekusi apakah sukses dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Saudara-saudara, kita saksikan nomor punggung 28 sudah dilakukan gol. Kelihatannya kita menyaksikan, oh, dikuasai dengan, diselesaikan dengan baik Ferry Febriansah, nomor punggung 28, menaklukkan penjaga gawang PSN Ngada dan merubah kedudukan menjadi waktu 2 menit. Saudara-saudara, injury time di babak kedua ini, Perseron Rotendao PSN Ngada kedudukan sementara 1-1. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung saja. Saudara-saudara, sebuah tendangan keras mendatar menyusur tanah langsung ke gawang Perseron Rotendao. Saksikan Herman Januarius langsung saja. Oh, tidak sempurna penguasaan bola dari penjaga gawang Mugasada, lahirlah gol kedua untuk PSN Ngada dan merubah kedudukan menjadi 2-1.